Sekarang dah 2017 kan? Ya, saya. Jadi saya yakin 2017 ni mampu menjadi pemangkin ekonomi negara. Buktinya, sebahagian besar pelabur asing masih sudi mengekalkan pelaburan mereka di negara kita. Jadi pelaburan asing yang diluluskan pada separuh pertama 2016 menyaksikan peningkatan sebanyak 32%. Jadi Komuniti Perdagangan Jerman contohnya mengumumkan akan mengekalkan pelaburan mereka di negara ini. Salah sebuah syarikatnya yang berpengkalan di Jerman iaitu Osram Opto Semiconductor, pengeluar kedua terbesar dunia bagi semiconductor optoelektronik, akan membuat pelaburan berjumlah 1 bilion euro, Ustaz. Yang ini bersamaan dengan 4.67 bilion ringgit Malaysia. Mungkin juga di antara kita lupa bahawa pada 2 hari bulan November 2016, satu perjanjian telah dilaksanakan di antara Malaysia dan China melibatkan pelaburan sebanyak 144 bilion ringgit Malaysia. Inilah di antara sebab-sebab kenapa negara lain ataupun individu yang cemburu pada kepimpinan kita sehingga mereka menimbulkan fitnah. Dan baru-baru ini, Ustaz, di mana ramai pendeposit tabung haji telah mengeluarkan duit mereka, wang mereka, dan ada yang membatalkan untuk pergi ke Mekah akibat daripada fitnah yang dibawa oleh mereka yang berkepentingan peribadi dan juga politik. Faktor utamanya ialah keyakinan pelabur terhadap dasar-dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan kita ketika ini. Jadi usaha secara berterusan membawa masuk pelaburan asing memperlihatkan kesungguhan kerajaan untuk menaik tarafkan ekonomi negara. Tema bajet 2017 yang di antara lainnya menjamin pertumbuhan ekonomi seterusnya mensejahterakan rakyat bukan merupakan cakap-cakap kosong, Ustaz. Akhirnya kita lihat bahawa manfaatnya akan kembali kepada rakyat. Di mana sistem perkongsian kekayaan negara ini, di mana pemimpin berkongsi kekayaan, memberi pulang kepada rakyat melalui bermacam program. Kita tengok dengan BRIM-nya, bantuan sekolahnya, dengan bantuan untuk nelayan dan sebagainya. Jadi cakap-cakap bahawa negara akan muflis sudah kedengaran sejak lama dulu, Ustaz. Namun hari ini kita sendiri boleh menyaksikan negara kita tetap berdiri megah dan terus gagah walaupun keadaan ekonomi dunia dikatakan mengalami kemelesetan. Inilah hasil dari pengurusan ekonomi yang cekap oleh pemimpin kita. Jadi sebagai rakyat yang cintakan negara, marilah sama-sama kita berdoa agar negara kita ini dianugerahkan sebagai negara bayi datun, toyi batun, warabun, hukum. InsyaAllah, Ustaz, insyaAllah.